Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu as an la ilahi lallahu ashadu as anna muhammad dan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Kama sholai ta'ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim. Pil alamina inna hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak dan insya Allah Gusti Allah yang kamu mau agung membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi atas kemurahan hati saudara-saudara kita itulah dalam sholawatnya sehingga channel ini dapat eksis hadir di ruang-ruang diskusi kalian semuanya jadi menjadi sangat wajar lah apabila kita mendoakannya sebagai ucapan terima kasih kepada saudara-saudara kita itu. Berikutnya untuk seluruh powerku ya yang semoga always selalu selalu always anti skip dan anti download aku ucapkan terima kasih dan bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini ya. Begitu juga atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Oke. Kemarin kita telah uh, membahas mengurai sampai <guluh> satu jam lebih, ya. Mohon maaf kalau terlalu panjang, ya. Tentang apakah uh, Yesus itu menyerahkan nyawanya, ya. Ucapan Yesus terakhir kontradiksi yang tak terelakkan di sana sudah kita uh, adakan kritik teks, ya. Seperti itu hasilnya, kalian sudah tahu semua dan aku tetap memberikan independensi kepada kalian eh, tentang kupasan-kupasan kritik teks yang kemarin artinya terserah saja mau pendapatnya seperti apa menanggapi seperti apa aku hanya bisa menyajikan data literalnya seperti itu ya eh, itu kita memenuhi eh, komentar dari saudara Kristiani kita pak dosen Bahasa Yunani yang ada di Tanah Karu, Sumatera, belahan utara sana, dan ada yang terlupa kemarin, ya, ini ya, Lukas 2344-49, khususnya di ayat yang ke-46, itu terjadi catatan seperti ini. Eh, uh, untuk teman-teman Kristen, abaikan saja ya, karena... Tentunya teman-teman Kristen menolak pipe gospel, kan? Ini, ya, tentunya menolak pipe, pipe gospel, ya. Ini hanya informasi untuk teman-teman Islam. Kalau kita lihat catatan pipe gospel, jadi diksi uh, ya, bapak, ya, dalam tangan lah kuserahkan nyawamu, itu ternyata setelah kita cek di pipe gospel, itu bull, black bull dicetak hitam tebal nih ya ini mulai ini lihat yang ada jariku ini ya itu black hitam bold artinya Yesus tidak mengatakannya ya Yesus tidak mengatakannya nih di sini kita lihatnya edisi Indonesia mana biar 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 di bawah sudah sudah biar Nih. Sekali lagi untuk teman-teman Kristen abaikan saja tidak ada masalah itu hanya informasi tambahan literal untuk teman-teman Islam. Karena aku juga harus menghormati bahwa teman-teman Kristen tentunya menolak five gospel ya. Oke. Okay. Pelan-pelan ya. <gul -teman> Sambil minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini juga kita akan maraton dari satu ayat ke ayat yang lain jadi harus Dipersiapkan mateng kemarin, aku berjanji bahwa aku akan juga memberikan tanggapan karena komentarnya juga baik ya kepada Kang Mas SE yang ada di Semarang. Jadi, supaya adil ya nanti, kalau yang aku tanggapi hanya yang dari Pak Dosen aja, dikirain nanti aku tidak, tidak memberikan proporsi yang seimbang ya ini. Kang Mas SE ini juga Kristiani dari Semarang ya, tolong kalau salah di di apa? Diluruskan lah ya. Begini katanya. Ia tidak buka mulutnya. Tanda panah tidak membela diri untuk dianggap orang benar. Justru orang lainlah yang mengerti bahwa Yesus bukan orang yang berdosa dan ia seorang yang benar. Nah, ini dari Kang Mas SE, ya. Nah, seperti janjiku kemarin, aku juga akan memberikan tanggapan yang yang seperti telah aku berikan juga kepada Bapak dosen bahasa Yunani kita, ya. Jadi supaya supaya jangan ada nanti dikirain eh, Pak dosen aja yang diberi tanggapan, enggak ya. Kang Mas SE juga kita kasih tanggapan. Benarkah? buka mulut itu artinya Yesus tidak membela diri ketika dia jelang saat-saat mau disalibkan kan di kitab Yesayanya kan dikatakan bahwa bahwa dia tidak membuka mulut terus aku bilang siapa bilang Yesus tidak membuka mulut Yesus membuka mulut kok gitu terus dia bilang Kang Mas SE itu dia memahaminya secara metafora. Salah satu sisi aku suka, artinya Kang Mas e e SE juga sudah sudah mengertilah apa yang aku jelaskan bahwa semua kitab suci teks-teksnya itu tidak bisa dipahami ha secara harfiah. Dan kini e Kang Mas e SE sudah <diri> <diri> sudah ngerti, sudah paham, aku ikut senang. Ya, jadi e tidak membuka mulut itu dipahami secara metafora oleh Kang Mas e SE e artinya tidak membela diri. Ya kan ada tutup mulut, ya jaga mulut, buka mulut banyak ya kata-kata peribahasa yang itu metafora. Salah satu sisi aku senang bahwa eh, Kang Mas SE sudah paham. Tidak bisa semua teks-teks dalam eh, kitab suci itu diterima di sebagai mm, metafora. Harus ada yang harapia sesuai konteksnya dan gini Kang Mas SE sudah mengerti gitu. Masalahnya sekarang ketika Buka mulut itu dipahami secara metafora eh, tidak membela diri, maka menjadi pertanyaan ya. Kalau kemarin kan benarkah Yesus eh, menyerahkan nyawanya secara sukarela gitu maksudnya. Nah, untuk yang kali ini benarkah Yesus itu mem, eh, tidak membela dirinya? Itu kan menjadi pertanyaan ya. Maka dari itu tajuk kali ini ya ini sudah ya selesai. Ini nanti tetap dalam playlistnya ini tuh ya. Nanti setelah ini selesai kita masuk ke seri 4. Maka untuk yang yang menyaksikan video ini harus menyaksikan video yang ucapan Yesus ya terakhir kontradiksi yang tak terelakkan baru melihat ini saat mulai dari edisi 1. Jadi ini semua dalam satu rangkaian ya. Cuman judulnya aku bedakan supaya terpisah tapi masih ada korelasinya gitu ya, hey, aku dikit deh. Oke, okay, aku minta kalian siapkan uh, bible kalian karena kita akan lari dari satu ayat ke ayat yang lain. Oke, okay, sebelum itu <laughs> aku tidak memberikan tanggapan terhadap komen-komen yang masuk dari kajian yang kemarin ya karena aku lihat komennya semua uh, uh, ya bagus-bagus lah ya artinya walaupun begitu uh, tidak ada yang perlu diberi tanggapan secara serius ya jadi semua semua dari komen yang masuk seperti itu ya cuman ada ada satu komen itu dari Kristen ya yang gimana ya aku sudah berkali-kali katakan siapa namanya itu dari Kristen lupa aku ya dan itu sudah dijelaskan oleh teman-teman ya. jadi gini loh kajian eh kalau nggak salah dua itu ada komen dua dari Kristen merasa keberatan dengan kajian ini kata, intinya begitulah ya sekali lagi aku bilang ya ini mungkin orang baru jadi aku nggak apa-apa lah aku ulang ya tapi sekilas saja supaya nggak habis waktu kajian-kajian di sini itu kajian-kajian uh, sifatnya akademis gitu loh ya di sini bukan menghujat di sini bukan agama apapun itu hadir bukan untuk dihujat tapi untuk dihormati supaya tahu kalian ya di sini kita membahas secara akademis dalam bingkai akademis tidak boleh dibawa keluar dari bingkai akademis karena nanti bisa menjadi saling tidak enak di antara kita. Ya, kita boleh habis-habisan tapi di forum akademis ini, di channel ini. Hmm. Tapi di luar itu kita harus saling hormat, gitu loh. Jadi ini ruang sudah aku kasih, bingkanya akademis. Ya, kamu tuh goblok apa nggak ngerti atau gimana? Makanya aku bilang kalau masuk channel ini jangan komentar dulu, lihat dulu. Itu dua Kristen itu gobloknya minta ampun itu. Ikuti teman-teman Islam yang lain, ikuti teman-teman Kristen yang lain. Di sini itu bingkai akademis. Ya. Aku tetap menghormati apapun iman kalian kan berkali-kali aku bilang. Tetapi dalam bingkai akademis itu kan sesuatunya bisa kita bicarakan dan aku membicarakannya berdasarkan ayat per ayat dan itu tertulis kalau kamu merasa keberatan ya kamu sanggah gitu aja. Kamu sanggah aku memberikan ruang itu ada kolom komentar aku tidak tidak tuh kan ada yang channelnya itu kolom komentarnya tidak diaktifkan tidak aku bukan orang yang tipe bersembunyi begitu tapi dengan catatan selama komentarmu itu memenuhi kriteria estetika kesantunan aku komentari kalau tidak aku libas nggak peduli mau anjing menggonggong seribu kali biarin aja nanti ya capek sendiri itu ya jadi nggak usah ngomong yang demi channel lah yang demi konten lah yang apa e, tidak ada bahan lainkah terus kamu keberatan enggak bukankah sekarang sudah terbuka dan itu di YouTube itu teman-teman Kristen juga yang membaca membicarakan Al-Qur'an juga kenapa enggak kamu kasih komentar dan aku enggak merasa keberatan tuh silakan saja Al-Qur'an didiskusikan diperdebat silakan saja ya jadi jangan karena kamu tidak punya argumentasi yang cukup untuk menghadapi aku lalu kamu seperti anak kecil seperti itu ya merajuk-rajuk kalau kata orang Sumatera ya tidak aku tetap menghormati perbedaan iman di antara kita maka dari itu untuk mengurangi ketersinggungan itu dan menihilkan tidak ada ketersinggungan format kita ini format akademik aku menyampaikan pendapatku kamu setuju terima kamu nggak setuju tolak kamu mau sanggah sanggah gitu aja ya karena itu ada dua atau tiga Kristen yang yang sepertinya keberatan. Jadi ya memang sih kalau dia tidak paham ya mesti keberatan. Itu aku wajar karena apa? Ada perasaan dalam agama itu ada rasa. Ya. Aku tahu itu ada rasa. Tetapi kalau kamu tahu bahwa ini adalah bingkai akademik bukan untuk menghujat, bukan untuk uh, menista itu bisa hilang dan bisa kamu tahu dan memang tidak mengucap tidak monista gitu ya itu yang peor peor baru yang tiga Kristen itu yang rowing aja canggeng ya lihat dulu formatnya ya seperti Pak dosen itu bagus aku kasih tanggapan dia menyangga aku balik sangga selama kami sama-sama punya argumen ketemu puji Tuhannya Yesus Haleluya Alhamdulillah nggak ketemu saling menghormati apa masalahnya ya jadi nggak usah merajuk-rajuk atau merengek-rengek seperti anak kecil minta permen aja. Yang bersikap dewasa gitu loh ya. Kalau kamu minta ini ditutup, kenapa kamu nggak bilang sama teman-teman Kristen yang juga mendiskusikan Al-Quran? Kan ada itu channel-channel itu. Ya, jadi jangan ke sini kamu keberatan kesononya kamu tenang-tenang saja, bah. itu tidak fair itu. Ya. Oke, semoga dengan penjelasan ini khususnya tiga Kristen itu ngerti ya. Itu teman-teman Kristen yang lain juga ngerti ya. Ini Mas Eko ini, eh sorry aku sebut namanya maaf kalau-kalau nggak berkenan ya. Mas S ini Kristen, aku kasih tanggapan dan aku beri ruang dia untuk menyanggah gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Maka tajuk kita adalah Yesus membela diri ya. Dia membela diri dia membela diri, artinya ya. dia membela diri. ya ini ini gini, nanti gini lah ya. Yesus mencintai kehidupan kehidupan bukan kematian. Ya. Jadi supaya kalian-kalian tahu bahwa Yesus itu mencintai kehidupan, bukan mati konyol seperti yang kalian kira, enggak. Ya. Maka dia membela diri. Jangan bilang dia tidak membela diri seperti yang disampaikan oleh Kang Mas SE itu menutup mulut artinya dia tidak membela diri. Dia membela diri kok tidak membela diri. Gimana sih? Ya, sekarang kita buktikan di mana dia membela diri. Ya. Buka surat uh, Matius, dari Matius saja supaya lebih gampang, ya. Ayo kita sama-sama belajar, kamu juga buka kitabmu, ya. Yang Islam, yang Kristen sama-sama belajar. Jadi diskusinya enak, ya. Kita mulai dari hmm, Mana ini? Matius 27 dulu. Matius 27. Ayatnya ya. Ayatnya 11 sampai 23, ya. 11 sampai 23. Judul perikopnya Yesus di hadapan Pilatus. Nih. ya kamu buka ini kono cok goblok engko buka kitab suci ya oh, ora iso harus bisa buka kitab harus familiar ya oke di sini ya kita menelaah ya satu ya Matius 27 ya ayatnya 11 sampai 23 Ya sebelas sampai dua puluh tiga ya 23 aja cukup itu nanti berhentinya di dua berapa dua puluh enam ya aku bacakan ya lalu Yesus dihadapkan kepada uh, wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya engkau raja orang Yahudi Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Lihat. Sudah menjawab dia. Dia sudah itu membela diri, engkau sendiri yang mengatakan. Nah, cuman Yesus memakai bahasa retorika. Kan engkau sendiri yang mengatakannya. Gitu loh. Itu membela diri. Jadi dia membela diri. Makanya kalau sekolah Alkitab, kalau diajarkan oleh guru-gurumu, jangan terima sebagai cek kosong, gurumu pasti benar. Gitu loh. Aku juga kalau ngaji gitu, guru-guru Al-Quran gitu nggak aku beri cek kosong. Belum tentu dia bener aku uji dulu ke original teksnya apa maksudnya. Bisa jadi aku setuju sama guru al ku bisa jadi enggak. Kamu juga begitu, supaya kamu enggak keblangsat. Terus kamu imani bahwa Yesus tidak membela diri. Dia membela diri. ya. Maka di, di ayat yang ke-11 itu ya. Ini aku kasih tanda, karena ini 11-23 ya. 11, aku kasih bintang. Dia membela diri, lihat ini. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkau kan raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Nah, membela diri, Yesus jadi memang kajian-kajian di sini. Dia men mendekonstruksi ulang sesuatu pemahaman-pemahaman yang salah, baik dalam keislaman aku begitu, dalam kekristenan juga begitu. Jadi, aku fair, semuanya aku ratakan di atas meja diskusi yang sama. Makanya ini benar-benar melawan arus kajian ini. Dan kerajaan ini memeras otak. Kalau otakmu hanya setengah main aja nggak usah kesini lah. Nggak bisa ngikuti kajianku dengan otak setengah main nggak bisa. Harus 100% main otaknya. Ya. Dan kita berhadapan dengan mainstream. Baik terhadap Islam maupun terhadap Kristen. Karena aku ingin ayo kita tunduk terhadap apa kata Alkitab. Apa kata Al-Quran, apa kata Bible, Torah, Perjanjian Lama, Injil, Perjanjian Baru, dan surat-surat lainnya itu apa? Gitu loh ya. Oke, okay. sudah jelas ya. Di sini aja sudah terbukti. Artinya ini sudah menggugurkan apa yang kalian anggap Yesus itu tidak membela diri. <tuh> Makanya aku bilang ya. Kalau aku tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, bukan berarti aku tidak bisa lah. Aku belajar kok. Gimana sih? Bisa. Tapi aku hanya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari manusia. Selama dia masih anjing tidak berubah menjadi manusia, maka aku tidak akan berikan sampai kapan sampai dia jadi manusia. itu loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, kemarin ada yang eh, sepertinya dengan rasa yang tidak begitu enak dia memberikan rekomendasi aku suruh nonton TV apa itu kemarin. Eh TV atau TV Edi ya. Maka aku kasih tahu kau ya, dengar baik-baik. Kalau yang kau maksud Edi yang marga Butar, kamu sebelum kenal dia aku sudah kenal. Dia itu sekarang ada di Lampung di daerah uh, 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 Bandar Jaya. Aku ini menguasai daerah Lampung. Kamu mau tanya Lampung mana? Cuman zamanku dulu Lampung masih terbagi tiga. Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan. Sekarang sudah banyak karena pemekaran. Ada Lampung Barat, ada Lampung Timur. Jadi kalau kamu merekomendit aku untuk melihat videonya si Edi, <coughs> kasihan kamu itu. Kamu belum kenal Edi, aku sudah kenal. Edi itu berkali-kali minta dialog sama aku, tapi aku tidak pernah penuhi. Kan aku sudah bilang, tidak semua permintaan itu aku penuhi. Aku lihat dulu kapasitas otoritasnya. Sekarang kamu suruh aku untuk melihat videonya dia. Ada perlu apa? Videoku aja jarang kulihat lihat kalau nggak memang perlu penting kok. Melihat video. Itu tadi emas dari... Dari mana ya? Dari Purwokerto aku disuruh lihat video. Aku bilang, aduh aku nggak ada waktu lah. Coba deskripsikan aja apa sih isi videonya itu kok dilala ternyata aku dapat yang berita online nya jadi aku baca oh tentang berita itu toh ya jadi <gih> banyak orang-orang nggak -orang tahu aku ini pemain lama bukan pemain baru awal 2000-an 2005 itu aku sudah berkecimpung dalam komparatif religion terus kamu mau ngoceh di hadapanku sekarang banyak itu ketemu BN, ketemu BN. Kalau memang jago ketemu BN, ada apanya dengan BN? Sini ku ke rumah BN itu ya satu jam satu jam setengah lah. Aku sudah ngutus beberapa mahasiswa untuk untuk ngajak dia dialog, tapi dia selalu mengatakan sibuk-sibuk. Terus kita bilang ya sudah kapan nggak sibuknya? Yang nemu istrinya terus nggak pernah BN tuh ketemu, nemui. Ya, ya kita juga aku juga begitu kalau ketika dia dia bilang sibuk ya sudah kita hargai privasi orang gitu aja jadi jangan kamu kira aku ini nggak kenal siapa mereka terus kamu suruh seperti kemarin lihat tipinya Edi lakon gue sopo ngongkon ngongkon aku goblok dia tahu bahasaku aku dia orang Jawa aku tahu dan kali ngomong yang enak gitu loh. Jangan ngatur <laughs> ngatur aku itu entah Islam entah Kristen mau ngatur ngatur aku nggak ada urusan jangan ngatur ngatur aku ini orang bebas kok diatur ngatur kemerdekaanku itu sudah aku bayar lunas aku hidup begini kiri sampai nggak punya rumah itu karena kemerdekaan yang harus aku bayar aku orang nggak mau diatur harganya sudah aku bayar lunas Sementara orang kalau bekerja pada suatu instansi, dia pasti diatur oleh aturan tempat dia bekerja. Aku tidak mau aku itu bukan walker. Aku itu tinker. Gitu loh. <laughs> kok sekarang ada anjing masuk ngatur-ngatur orang. -ngatur Oke. Okay. <laughs> Ini tadi kemarin ada yang komentar kalau marah-marah kok begitu, Gus. Waduh, aku pernah ngisi kajian ya ngisi kajian di ibu-ibu. Terus ibu-ibu itu laporan ke guru Al-Qur'anku. Jadi aku ini ngaji ya belajar yang ngisi kajian ya aku sendiri ngaji, belajar yang ngajar gitu. Ibu-ibunya lapor ke guru Al-Qur'anku, itu gue itu ngamuk-ngamuk gitu. Terus aku, di, aku di, <guluh> dikasih tahu sama guru-nya gitu. itu itu ibu-ibu ada yang lapor katanya kamu itu ngamuk-ngamuk ngisi kajian gitu. Terus aku sejum aja. Ya. style memang begini. Kadang-kadang orang lihat jadi bingung, itu ngomong aja seperti itu, apalagi kalau tukaran gitu. Ya, enggak, 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 marah. Memang stylenya gitu, aku kalau sudah bicara, apalagi diskusi, ya, ya memang begitu intonasi, jadi bukan marah-marah. Jadi Tapi maklum kalau kalian memang belum tahu, dikirain marah-marah enggak. Ya, memang stylenya gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, di sebelas, Yesus itu telah membela diri. Ya. Ya, di sebelah Yesus telah e, membela diri. Kita lanjutkan. Aku dengan dengan sedikit cepat ya membacanya ya. Sedikit cepat ya membacanya. Kedua, tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tuan-tuan terhadap dia ia tidak memberi jawab apapun, maka kata Pilatus kepadanya, tidak kak, engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Aku juga Menjelaskan Yesus itu sudah menjawab dengan retorika, jadi Yesus tidak perlu lagi menjawab yang macam-macam, yang kecil-kecil itu. Gitu loh, maksudnya begitu, ayat ini. Jadi bukan Yesus tidak menjawab, Yesus kan sudah menjawab. Engkau sendiri yang mengatakan. Gitu. <laughs> jadi, untuk yang lain-lain, Yesus males ngapain? Ngapain? Seperti aku ada pertanyaan, komen masuk, aku pilih aja komen komen yang itu bisa mewakili yang lainnya sudah aku itu bahas. Yang lainnya nggak usah sudah cukup di sini. Untuk apa aku jawab yang lainnya? Orang di sini sudah masuk dia. Itu loh. Ya, kerangka berpikir teks ini begini. Aku lihat kalian sebetulnya aku kadang-kadang ya, -kadang apa kalian nggak pernah baca Alkitab ya? Ketika aku barang bilang muridnya Yesus itu lari tidak satu pun menyertai dia ketika dia dieksekusi, kalian seperti heran. Ada yang lari sampai telanjang juga, kalian seperti heran. Padahal Alkitab mengatakan begitu. Jadi aku tanya, ini kamu ini pernah baca kitab enggak sih? gitu? Apa hanya di tenteng-tenteng aja untuk gagah-gagahan ke gereja biar saleh gitu? Tapi enggak pernah dibaca kitabnya, jadi kacau. Ya, karena aku bilang, gitu sepertinya kalian-kalian itu seperti aneh gitu loh. Masa enggak pernah dengar cerita itu? Orang di Alkitab juga dikatakan begitu kok. Ya, oke, lanjut, ya. Uh. Aku cerita aja lah ya ya. Ini terlalu panjang kalau aku baca tekstual ya. Terus kan itu seperti kebiasaan mereka pada hari tertentu eh, penguasa ngomong, "Siapa yang aku mau bebaskan nih?" Ada Yesus Barabas. Dia bilang, "Yesus Barabas, Yesus Barabas." Padahal maunya si Pilatus itu si Yesus Kristus ini akhirnya Yesus Barabas yang dibebaskan gitu loh ya. Oke. Tapi lihat di ayat ke-18 ini ada yang menarik. Di ayat yang 18 ya. Begini. Ketika sudah ngomong itu ya sama Yahudi-Yahudi tengi Yahudi, ini nggak <guluh> mau taat sama kanjeng Nabi Isa ini ya. Begini jawabnya. Ke-18 dijawab. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Siapa ia itu? Pilatus tahu kalau Yesus itu tidak punya kesalahan diserahkan sama orang-orang Yahudi karena dengki. Dengki ini loh. Karena dengki, ini perlu penjelasan khusus ini dengki. Tapi setidaknya ini sudah bisa membuka otakmu supaya menjadi cerdas. Yesus itu akhirnya tersalibkan karena dengki, bukan karena menebus dosa kalian. Ini loh, Ya. Jadi teks mengatakan Pilatus tahu Yesus itu diserahkan oleh Yahudi itu karena mereka dengki. Kenapa dengki? Nah, nanti aku jelaskan. Tapi nggak di gak, disini di sini dulu, nanti ada videonya sendiri. Kenapa dengki? Ya. Jadi bukan karena untuk nembus dosa. Ini Yesus tak serahkan. Tustus tus, Pilatus apa? Ini salipun kenapa? Ini untuk menembus dosa. Dosa dari Hong Kong, apa? nggak ada begitu, nggak ada ya. Tapi tetap aku kasih hormat kalau itu menjadi iman kalian. Itu Teksnya sendiri berbunyi. Pilatus tahu Yahudi-Yahudi itu menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki, bukan karena untuk menebus dosa waris. Ini teman Islam juga harusnya tahu. Maka jangan lagi mengatakan bu, ya rahmat itulah yang memasukkan kita ke surga. Ah, kamu ngaji bertahun-tahun gobloknya minta ampun. Ya. Oke. Situ aja dulu karena itu sudah ini panjang ya, nanti kamu baca sendiri lah supaya ngerti ya. Ini berapa waktunya? Sudah 30 menit. Waduh. Ini baru Matius, belum Markus, Lukas, Yohanes. gimana ini? Kalau mau tak bikin satu jam lagi, aku nggak enak kemarin sudah satu jam. Ini sudah masuk adan juga ya. Gini aja ya, Matius, uh, aku gen genapi sedikit aja uh, di di Markus ya, di Markus. Karena ini yang aku bilang saling copy paste beda-beda tipis Betty ya entah ini yang ngopi ngopasi Matius entah Matius ngopasi Markus ndak tahu lah ya ini ada di Markus 15 ya itu nanti ada di ayat 1 sampai 15 1 sampai 15 ya hmm, ini, ya. Oke, ini ya jadi ini aku bisa pertanggungjawabkan secara akademik. Ini datanya. Maka aku tulis di papan tulis itu supaya tidak ada lagi yang saya sangka. angka. buka di Markus 15, 1 sampai 15. Markus 15. Markus 15. Yesus di hadapan Pilatus. Ya. Yesus di hadapan Pilatus. Ya. Nanti ini yang jadi masalah nanti di ayat yang ke-10 Eh sorry. Ayat eh, Markus ya. Iya, ayat yang ke-10 ya. Aku kan tanda bintang. Ya. Ini dia ayat ke-15 ya. Pasal 15 nih. Dah. Dah. Ya, aku bacakan. Pagi-pagi benar imam-imam hmm, ya, Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya, menyerahkannya kepada Pilatus. Ya. Yang kedua, Pilatus bertanya kepada kepadanya, engkau raja orang Yahudi? Yesus menjawab, engkau sendiri mengatakannya. Jadi dia seperti di sini sudah membantah, sudah membela diri di ayat duanya ini. Ya. Ini kalau kamu nggak nggak mengikuti aku dari awal kacau karena tulisanku juga jelek ya terserah kamu lah mau pinter mau goblok. Kalau kamu mau pinter perhatikan di ayat 2 ini ya. Kalau oh, di sini kan tadi sudah juga dikatakan membela dirinya itu di ayat pertama kalau di sini ya. Redaksinya sama di ayat 2 ini ketika ditanya Pilatus bertanya kepadanya Engkau raja orang Yahudi jawab Yesus, Engkau sendiri yang mengatakannya. Yesus membela diri dengan retorikanya. Ya. Dan ini hampir sama redaksionalnya dengan ini. Nanti kita lihat di ayat yang ke-10. Ia memang mengetahui, ya, maksudnya si Pilatus, ya. Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Kembali, dengki. Sama kan dengan ini? Sama, makanya aku bilang saling copy paste. Antara Matius, Markus ini hampir-hampir kembar karena dengki, karena dengki, bukan karena untuk menebus dosa. Karena waktunya nggak cukup ya, aku nggak enak kalau kepanjangan kemarin sudah satu jam lebih. Untuk Kang Mas SE ya, ini dulu, Insya Allah besok kita lanjut ya. Semoga ada waktu untuk kita lanjut, tapi tidaknya ini sudah sudah membuka eh, kerangka berpikir jenengan bahwa tidak benar Yesus itu tidak membela diri ya, dia membela diri karena Yesus mencintai kehidupan, dia tidak mau mati konyol ya sebagai bahan pertimbangan coba perhatikan ketika Yesus bilang seandainya cawan ini boleh berlalu, tapi kendak mula bapa yang terjadi itu artinya Yesus tidak mau mati konyol, gitu. Ya, jadi dia membela diri. Nah, nanti memang ini masih masih one, uh, 50 persen ya. Nanti di di Lukas, terus di Yohanes yang paling jelas Yesus membela diri. Karena nanti di sini di sini ini yang muncul hanya Pilatus. Ya, nanti di Lukas muncul tokoh lain yaitu Herodes. Jadi catatannya juga, aduh, ya seperti itu. Gimana mau diomongkan? Gak gak sama, beda beda ya. Di sini nanti muncul di, di Lukas nanti muncul Herodes dan Lukas lebih detail Nanti perikopnya bertambah di Lukas ini. Baru nanti di Yohanes ada nanti muncul lagi tokoh lain. Ya, jadi tidak sama. Kalau di sini cukup tokohnya Pilatus saja sama Yagiliao itu. Ya. Oke. Okay. Ini dulu ya, semoga uh, bisa dipelajari dulu ya. Dan akan kita lanjut esok, terutama untuk Mas SE yang di Semarang. Semoga bisa dimaklumi, ya. Memang belum tuntas, masih 50 persen. Insya Allah, besok kita kupas tuntas apa kata Lukas, apa kata Yohanes, ya. Tapi setidaknya sudah argumen mengatakan Yesus membela diri itu dari aku untuk seluruh saudara-saudaraku semuanya. Semoga mendapatkan rezeki yang barokah, dan semoga kesehatan yang prima ya kita saling mendoakan ya kalaupun ada saudara-saudara kita yang sakit ya kita doakan semoga sembuh diberi kesembuhan seperti sedia kala eh, jaga iman Islam Al-Qur'an Kanjeng Nabi Muhammad Gusti Allah engkang moho agung dalam hatimu yang paling dalam tapi ingat jangan lupa Beri penghormatan kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain Mereka harus kita hormati itu pesan dari aku ya. Ini sudah masuk asar, mau sholat asar dan kalian harus sholat asar berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. alamin